Tanenan ganteng nih. Ada limusin cross. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Konco ngarit, konco ternak, konco tani. Jumpa lagi bareng Jinak TV di Pasar Paingan, Wedang Dupati, Jawa Tengah. Ini sudah lumayan nggak review di Pasar Paingan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu pantengin channel Jinak TV. Monggo buat teman-temanku semuanya, salam sehat, salam sukses. Buat teman-teman yang baru saja menonton video ini, yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update video terbaru biar Jinak TV. Tanen ganeng. Limusin cross. Kenapa cross? Karena oh, si metal ya. Si metal ini agak cross ya, masih ada semi limusinnya. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Oh, biro. Well, ucul pasang P1 kali tadi masih. P1 kalau udah salah. P1 ini teman-teman. P1 ukuran ini. Bukan pengurang itu. P1. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Kalau untuk harganya saya belum tahu. Rego piro Pak? Telu loro. 32. Rego teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Tanen ganteng. Si metal cross. P1 ya. Seperti ini untuk sapinya teman-teman. Dari segi posturnya, kakinya. Dan juga selanjutnya juga ada sapi-sapi limusin. Ini kalau tidak salah dagangannya Lembu Suro atau Nordic ya, kalau tidak salah. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Sapi-sapi lemon, sapi-sapi tanen, dan sapi potong. Kita coba untuk masuk ke dalam, teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Kualitas sapi-sapi potong hari ini dari Pasar Paingan. Ini lemantep bokongnya nih. Mantep.
Dan tempat depan saya ini ada si metal dan juga ada pegon. Seperti ini kualitas sapinya. Kalau untuk harganya saya belum tanya sama pedagangnya, belum ketemu sama pedagangnya teman-teman. Kaki-kakinya. Harga berapa ya, Nek? Berapa? 15.000 ini. Ini dibantu dengan harga, ini bakalan ini, 18.500. Terus yang ngikir kau biro lek? 21.500. 21.500 nego. Jogrokan. Pegon. Jogrok. Berapa mustika? Siap. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dan selanjutnya ini juga ada pegon lagi. Nah, ini sama bosnya. Rego berapa, Bos? 26. Kitanya 26 nego, teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya, sapi pegon kualitas pasar Pahing Pati. Untuk potong ini, kalau untuk yang superan jarang sekali, belum ada teman-teman. Dan skip posturnya dari kaki-kakinya. Kita coba untuk mendekat. Pegon buka harga 26 lebih nego. Dari belakang seperti ini teman-teman, dari skip pantatnya atau bokong-bokongannya. Jadi rogo wis buka, Bos. Burung loh. Piye? Ini buka spinot. Dadi yo. Dan selanjutnya ini juga ada, wah terus kakinya yang kurang mantap ini, ada brangus. Ini rusak ya brangusnya. Brangus teman-teman. Brangus. Nah, akhirnya jeber kukunya sekarang. Udah masuk kayak gini. Dan karena posturnya bagus ini. Kok jeruk berapa, Bu? Garti. Tapi kok par, jeruk berapa, Bang? 29. 29. Kayaknya 29 seperti ini. Sembilan nego teman-teman. Terus di postur dari pantat-pantatnya.
Oke, kita lanjut ke sopirnya Pak Woto. Oh, ini sopir di Pak Woto. Iki sopir, iki. 66. Sing di karo di iku. Iki. 66 2 ekor. Ini sama yang ini. Limusin sama si metal. 66. Sapi juragan Woto. Ini baru dinego sama juragan Gun. Enam puluh enam. Dinyang berapa, bos? Dinyang sewita kurang sidik. Oh, dinyang sewita kurang sidik. Ini bos apa ya? Bos apa ya? Dinyang sewita. Udah ya. Ditawar 60 kurang sedikit. Deal. Deal ya, nego. Saya malah. Pak Haji Gun. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dajang ini lo ganteng asli nih, tapi sayang kakinya kurang istimewa. Dawa posture. Long sasis. Lokeng ya, ngincip. Mana ngincip? Apa itu bos api ini? Sikirannya kalah. Ya, le. Kalah di kakinya. Harga 29 ini tadi. Dadanya lebar, ombo. Lebar. Dadanya lebar. Seperti ini, teman-teman. Kalah sikit-sikit lane. Punya juragan Woto masih nego alot sama juragan Gun. Oh, nih. Masih nego alot. Dua ekor mintanya 66 ya tadi, ditawar 60 kurang 60 bolong nih dua ekor ini. Seperti ini. Oke, belum deal juga, masih rembukan, masih belum deal.
Oke teman-teman, demikianlah review kami dari pasar Paingan. Sudah lama ada ini ya. Udah dua pasaran deh, satu pasaran ya. Tentang harga dan kualitas sapi hari ini. Tepatnya di hari Selasa ya. Selasa Paing tanggal 12 September 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.